Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lasni Vendor. Dan ya, kita kembali lagi di game Stardew Valley. Dan selamat hari Kartini. Hari ini hari Kartini. Ya, kalau kamu lupa. Gua ingat, gua sangat ingat. Kita loading. Oke. Kita kembali lagi. Di kita 900. Harinya cerah. Oh, Marni. Halo, Svender. Halo, Marni. Kamu melihat anjing ini di sini? Enggak lihat. Aku menemukannya duduk di luar pintu masuk kebunmu. Aku pikir kayaknya anjing ini liar atau tidak ada rumah. Kasihan. Hey, sepertinya dia suka tempat ini. Maukah kamu miara anjing ini? Ya. Nama. Karena anjing harus coklat, jadi coklat. Agak coklat, jadi namanya Choco. Baiklah, Choco, jadi anjing yang baik. Oke. Oke, wah, sepertinya semua tanaman sudah tumbuh. Hehehe. Kentang. Pasnet, kentang. Kita akan jadi kaya. Oke. Tunggu dulu sebentar. Oke. Kita memerlukan batu. Batu aja. Ambil ini. Ini gak usah. Pickaxe ya perlu kayaknya. Itu aja. Kalau nggak salah, di toko pier tutup hari Selasa. Kalau nggak salah, kalau salah, well, fuck. Beberapa saat kemudian, hujan coklat, coklat rain, kita akan bikin ini cobblestone atau gravel ya, cobblestone ya, bikin sebanyak mungkin. Oke. Ya, lumayan. Ini buang dulu. Sebelumnya kita bikin kayak kotak-kotak kayak Minecraft. Oke, nanti kenapa dibuat kayak gini? Karena nanti kalau sudah agak mendalam dalam gamenya, kita bisa dapat kayak sprinkler. Sprinkler ini kayak alat untuk otomatis
mengairi tanaman, jadinya tanamannya otomatis dapat air. Nah, kita buat supaya bisa pada saat kita dapat sprinklernya sudah siap gitu. Ini gini, tapi sekarang kita manual dulu. Kita gali pohon, tebang dulu pohon ini. Tung 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 tung. Gak apa. Kita bikin lagi begini. Oke, karena nggak cukup kita sekarang aja beli. Ada suara. Mungkin stamina kita nggak cukup buat melakukan lebih. Buat kalau nanam-nanamnya mungkin besok aja. Sekarang kita akan pergi ke kita jual parsnip dan kentang kita. Ini siapa ini? Si Harvey. Ini Louis, halo Louis. Caroline. Toko Pierre, ada apa? Bawa kuas. Tutup hari Rabu. Astaga. Astaga. Suara gue lagi gimana-gimana hari ini. Jadi ya. Kita jual di sini aja, jadinya uangnya bisa bisa besok diambil. Nah, sekarang Scarecrow ini punya jarak 20 sampai 20. Kalau ditaruh sini, sini misalnya, nanti bikin satu lagi sini. Kayaknya bisa sekarang. Yep. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya, delapan, cukup lah. Jadi nggak kena burung jalak. Kita sekarang tidur. Itu dia sprinkler ya. Yeah. Kita bikin dapat 3000. Kita dapat 3000. Kita dapat 3000. Suara gue agak serak dikit, maaf. Ya, besok akan hujan semalam seharian. Hari ini hari bukan hari yang tepat untuk mancing. Rohnya agak kesal. Maaf, bukan. Dia menjual alat pancingan yang lebih bagus. Oke, Robin perlu kapaknya hilang. Gua tahu di mana. Karena toko si Pierre jam segini belum buka, jadi kita pergi saja mencari kapak si Robin yang hilang. Agak hilang. Gua udah tahu di mana tempatnya.
Jual sini. Oh iya, astaga. Tunggu. Gua sekali lihat dulu sebentar. Oops. Bukan, bukan di sini, bukan di sini. Gue nggak salah di sini. Kita punya waktu sampai jam 12 siang. Untuk apa? Rahasia. Dan di sini ya Kakak Robin. Rumah Robin di bagian atas. Oh ini ada bawang lagi, bawang lagi. Ya, ya bawang. Dan nah, ini value. Dan bawang spring onion ini bagus. Untuk sesuatu atau seseorang yang akan aku lakukan, yang akan aku nanti kita lihat saja sekitar jam 12 siang. Kita akan pergi ke tempat seseorang. Oke, kembalikan topaknya gampang. Oh ya, video ini kayaknya suaranya akan di high pitch kan gitu, jadi kayak suaranya tinggi, jadi akan aneh karena suaranya udah tinggi. Gue tadi pura-pura tinggi karena sebagian ada menurut beberapa orang suara aku lebih bagus dari begitu. Aku mau kemana? Salah arah. Tung tereng 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 tereng. Gak mau dijual. Sekali kan jalan. Yes. Suara smooth jazz. Bin kayaknya bagus. Tadi tunggu dulu kan ada. Tadi tempat kita ada 8 64, jadi butuh sekitar 64 kalau kagak salah. Ya 60 enggak apa-apa. Tas berapa hari? Jangan dipotong. Sekitar 2000 tadi pada cukup. Tapi enggak apa-apa, setelah gua punya ini beli ini. Bisa kaya. Oke, kita belum jam 12, kita masih bisa ada waktu untuk ketemu si Robin. Rumah Robin di bukan di situ. Nah, di atas ini community center yang hal ada event yang terjadi di situ. Tapi sayangnya videonya rusak. Ya jadi karena videonya rusak nggak bisa dah. Ya kalau nggak salah di sini tempat Robin. Ya tuh. Halo Robin, ini kakakmu. Ya terima kasih. Ya dapat 250 gold, masih belum cukup untuk membeli tas. Sekarang yang kita mau kan adalah membeli tas. Di atas sini aja. Yang sangat yang sekarang kita butuh, yang sekarang yang akan kita lakukan adalah untuk membeli tas go kita. Ada Alik, keluarga dari bawang, keluarga dari bawang. Lick spin, alat tata lebih di lebih di lebih sendiri.
Ah, salah. Rupanya ada 8 lagi di situ. Oke, la ta ta le beri le beri le bat ni le beri le le bat ta beri le 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 Kenapa ini dikunci? Aku mau menjelajahi saluran airnya. Aku pikir sepertinya Gunter punya kuncinya. Profesor Gunter, orang yang menjalankan museum, yang menjaga museum, kenapa kamu pikir dia mempunyainya? Aku melihat kunci besar jatuh dari koceknya pada satu sekali. Pintu saluran air yang menakutkan ini pasti pasti ya pokoknya ini kunci ah what ah oke lembu ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Monster kah? What? Oke, sekarang sudah jam 12, kita harus cepat lari. Terbang dan berlari. Lari. Terbang dan berlari. Tunggu se sekarang jam 12. Dia harusnya sekitar sini. Ada Pop dan Delian. Don't mind if I do. Ada White Horse Radish. Akar yang pedas. Ditemukan pada saat musim. Ini ada si ini ada kayak rumah yang dibiarkan. Abandoned house. Wait, what? Suara apa itu? Ada burung. Itu kayaknya ada orang yang lagi kayak membangun sesuatu. Membangun rumah tangga. Tung. Apa dia sekitar sini? Halo. Bagi yang belum tahu, dia Lia. Gua karena di game Stardew Valley ini bisa kayak nikah gitu, jadi ya karena kebanyakan dari teman gua memilih gua nikah dengan Lia, pada memilih Lia semuanya, jadi ya Lia. Lia, dimanakah dikau berada? Di sebelah, menurut di wiki, dia di sebelah timuran laut, sekitar arah timur, bukan laut, danau. Dia sedang melihat. Oke, sekarang sudah mau jam 4 siang, sore. Meninggalkan danau dan pergi ke sesuatu tempat di hutan untuk menggambar. Tapi dia di mana? Mungkin hutannya di atas sini, di atas sini. Nanti kita lihat. Ya, nggak ada bawa pedang.
Gak bisa kayak gimana dia? Apa dia di sini? Apa dia sudah bosan? Oh ya, ini tempat si Rasmodius, si penyihir. Halo Rasmodius. Ada banyak misteri di sekeliling kita. Kamu harus sabar dan menemukannya. Jam 6.30 dia kembali lagi. Bagian barat. Barat daya. Barat daya tepi danau dan melihat kembali lihat ini apa? Terus modis. Melihat danau. Tetapi seharusnya dia melihat menatapi masa depan. Bagi yang enggak tahu itu kata-kata yang sering dikatakan oleh Ova. Tumarino. Di mana dia? Lama-lama gua kasih sarden 1 inci. dia sekitar jam 7 malam berjalan kembali ke tempat ke rumah pondoknya. Di mana dia berada? Jam 7 malam dia di 7 malam dia berada di kembali lagi ke sini. Jadi kemungkinan kita bisa menangkapnya. Oke, kita sekarang menunggu. Kita bisa memancing, tapi sayangnya nggak bawa pancingan. Di sini bisa mancing sih. Ikan-ikan yang dapat sini kayak gimana, apa gitu ya, ikan laut, ikan danau. Bukan sarden 1 inci. Kebanyakan ikan di sini lebih dari 1 inci dan bukan sarden. Hari sudah mulai malam, tapi di mana Lia? Di mana Lia? Kutanya malam, dapatkah kau melihat si Lia? Pintu dikunci, berarti dia belum pulang. Di mana tak ada si Lia? Teteret, Liahnya datang, tapi ku tunggu Lia. Ia tidak kembali. Kan berusaha menunggunya. Kasih fender yang pasah menunggunya. Kan berusaha lebih sabar. Liahnya hilang, tak bisa dicari. Hanya kasih fender yang mampu menemukannya. Teret. Ya, aku takut nanti dia tiba-tiba kayak teleport gitu. Di mana-mana aku menunggu Lia. Lia. Di mana-mana Lia ku tunggu-tunggu. Jam 10 malam. Kalau rupanya guide ini salah. Jam 10 dia belum pulang dan seharusnya dia jam 10 sudah balik ke rumahnya. Ini rumah dia kan ya, kayaknya ya. Di mana dirimu Lia? Lia, di mana dirimu? Atau jangan-jangan salah rumah? Enggak, rumahnya tepat di bawah Ranch Marni. Sudah mau malam tapi Lia belum pulang-pulang. Ya. Jangan-jangan Lia ke salon.
Jangan-jangan dia ke Stardrop Saloon. Jangan-jangan dia ke Stardrop Saloon. Dari si punya si Gus. Nih Shane, halo Shane. Apa yang kamu mau tinggalkan aku? Oke. Okay. Ah, sudah mulai malam. Lia. Lia, Jacqueline. Apa dia sedang main arcade? Tidak. Di mana Lia? Lia, kamu di mana Lia? Orang pada sudah pulang, dia belum pulang. Lia, kamu kemana Lia? Lia, cepat pulang Lia. Sepertinya dia sudah Lia. Lelah. Enggak ada pas. Lia, di mana kau Lia? Lia. 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 Saya tidur aja. Lia. Gua sudah Lia menunggumu. Hujan. Gak perlu menyiram tapi enggak ada yang bisa disiram. Halo Nasir, dari ibumu. Aku ini kue untukmu. Oke. Besok ada festival telur. Kayak Easter egg. Berburu telur. Ya jadi. Ya kita karena enggak. Sungguh kalau hujan. Jam 5.30 dia ke Stardrop Saloon. Karena hari ini spesial dalam rangka hari Kartini ya. Jadi videonya agak lebih panjang. Sekitar ya. Panjang lah. Tidaknya video ini berakhir sampai kita ketemu Lia dan kita ngasih kado hadiah ke Lia. Oke. Pokoknya episode ini kita mau ketemu Lia. Apa atau jangan-jangan Lia sebenarnya tidak nyata. Sebenarnya Lia itu hanyalah khayalan kita. Ceng-ceng. Tadi itu bunyi nung. Enggak tahu. Kalau kacang ini nanamnya beda dengan yang lain. Kalau yang biasanya kayak parsnip dan kentang kita bisa lewat di tempat kita nanamnya, tapi kalau ini enggak bisa lewat tuh, ha. Dihalangi oleh Scarecrow. Bukan. Okay. Boom, 17. Mungkin kelebihan, mungkin kekurangan, tidak tahu. Besok kita hanya perlu untuk menyirami semuanya. Oke. Okay. 9 lagi. Ya. Berarti ada satu tempat yang hanya isinya satu. Ini tebang dulu. Bang. Tung 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 tung. Oke. Ini hancurkan apa itu? Jangan-jangan oh ada play. Jangan-jangan rohnya sedang tidak mood hari ini. Oh tidak. Boom. Satu saja. Why not akhir. Daffodil dan Dillion. Satu aja. Buat Lia. Pokoknya kita nunggu sambil mancing. Tapi kita mungkin makan dulu dah. Enggak apa-apa deh. Klik ini kita makan. Yang penting kita bisa mau sidaknya. Sidaknya kita mancing saja. Sampai jam tunggu berapa tadi? Jam tunggu dulu. Pada hari pada saat hari hujan di musim semi
Dia pergi ke Starlet Salon jam 5.30. Jadi itu bukan suara dari perutku, benar. Benaran. Hup. Kita akan memancing. Suara apa itu tadi? Semoga di sini nggak dapat sarden 1 inci lagi. Kalau dapat sarden 1 inci lagi, dapat sarden ya pasti pasti rohnya tidak sedang tidak mood malam malam ini, hari ini. Cap 12 inci. Buku yang hilang. Tiba-tiba bukunya hilang lagi. Yeay. Setidaknya 12 inci. Tadi itu kenapa ada suara? Kentut kah? Jojo kona. Itu kenapa ada suara? Minum dulu, siapa tahu. Itu kenapa tadi tiba-tiba ada suara? Jangan-jangan hantu. Ceng 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 ceng. Oke. Tadi itu suara apa? Cap 12 inci. Karena tadi yang 11 inci dapat silver, yang ini enggak. Wow. Tepuk tangan. Hit. Hit one push HP. Cukup lagi 14 inci, yay. Ya, dikunci hanya teman Lia yang bisa datang tanpa diundang. Jadi kita perlu ambil sosial mana Lia? Lia. Nah, Lia single. Ya, jadi kalau kita dapat dua hati, kita bisa masuk ke rumahnya. If you know what I mean. Oke. Algi. Algae. 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 Sangat 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 berlendir. Kita memancing di hari hujan tanpa topi. Tidak apa-apa. Yang penting memancing. Karena ya sesuainya. Ya, yang tadi memang susah, memang susah. Beneran, yang tadi itu memang susah. Terlalu susah. Yang tadi itu emang nggak bisa di, udah di set dari gamenya, nggak bisa didapatkan. Kaset rusak. Apakah ini kaset Joja? Ya, Jojanet 2.0 trial CD. Bukan trail, trial, trial. TRIAL. Trial tuh kayak apa ya? Iklan, bukan iklan, kayak demo. Bukan demo, demonstrasi. Demo kayak apa ya? Kayak early access gimana-gimana gitu ya. Kacamata rusak. Oke, kebanyakan dapat sampah. Koran basah. Ini sampah. Untung rupanya ini sampah. Untung ada tulisannya. Yang ada tulisan ini sampah. Kalau enggak hampir lagi gue baca. Hahaha. Ya, mancing mania. Mancing mania, go to lake. Biasa kan mancing mania di kayak di shop. Shop 33 inci, lumayan.
hidup di dalam kelompok di lautan, tapi kembali ke sungai untuk berkembang biak. 33 inci. Oke, sudah mau jam 5.30. 2 jam lagi. Mari kita menghabiskan waktu kita dengan memancing. Mancing sana, mancing mania, mantap. Cap lagi. Kalau setelah ini kita dapat cap, kita cap cus dari sini. Oke. Yeah, perfect. Yeah, dapat cap. Tidaknya tidak dapat cap, cap, cap. Ya. Mungkin aku harus memasak sesuatu yang baru dan menyenangkan hari ini. Sesuatu yang pedas. Ini ada. Tunggu dulu, kita 721, dia akan pergi ke Stardust. Kenapa perut kita begini? Karena dia akan pergi ke Star Drop Saloon. Kita bisa membeli salad di situ, dan salad, dia sangat suka salad. Spring onion, dia hanya suka. Tapi kalau salad, dia sangat suka. Jadinya beli dulu. Gus belum buka. Mungkin jam 5 sudah buka dia. Belum menjual. Ini halo wes. Selamat malam, Mas Vendor. Halo. Gue kira Lia. Hey Gus, berikan aku segelas lagi yang minuman yang paling kerasmu, paling kuatmu. Di mana Lia? Halo Lia. Udah ngomong dengan dia. Hai. Halo Lia. Halo Lia. Tembus. Dia hantu ethereal. Halo Lia. Ayo lihat aku Lia. Furdurdur. Jam 6 mungkin sudah buka. Sudah menjual Gus? Belum. Halo Shane. Cuaca ini membuatku haus. Dia pakai kayak jaket Joja Cola. Joja Mart. Joja. Perusahaan Joja. Halo Harvey. Halo Alex. Halo ini Sebastian. Halo Sebastian, anak Imo. Halo Willy. Ya, Spitfish. Oke. Apa sudah buka? Semua orang, ya, sudah ada gue. Semua orang di sini. Kamu malah kabur. Woi. Dia malah kabur. Mie mengajak lagi. Oh ya, kan di sini ya. Oke, salad. Beli dua. Spaghetti. Mom, spaghetti. Yes, vomit on the sweater already. Mom, spaghetti, he nervous. When it's up, he comes ready to drop bomb. But he keeps on pizza. Makanan yang berasal dari Pontianak, pizza atau spaghetti. Sepertinya sih pizza. Dia sangat suka salad, jadinya bagus. Kesukaannya goat cheese, truffle, poppy seed muffin, salad, stir fry, vegetable medley, wine. Jika kalian tahu apakah nama dari makanan khas Pontianak? A, asam pedas. B, bubur pedas. C, pizza. D,
Spaghetti. Sepertinya sih gue sangat yakin jawabannya pizza. Pasti pizza. Yakin pizza. Ayo yuk. Kalau nggak salah di sekitar sini akan ada kayak tombol I gitu, huruf I. Ah, tombol itu kalian tekan. Sudah kalian tekan, udah tekan belum dah? Harusnya ada kayak polling gitu. Polling. Mana yang benar? Asam pedas atau bubur pedas? Asam pedas, bubur pedas, pizza, spaghetti. Ini sangat penting. Ini menyangkut urusan dunia. Jawab. Jawablah. Jawablah. Oh ya, sebelum ini kita jual dulu shop kita. Ini ya. Selamat hari kayak Idul Fitri. Selamat hari Kartini. Selamat hari Kartini ya. Jadi video ini agak sengaja dilamakan karena hari Kartini. Oke. Jadi tekan, jangan lupa klik I di atas ini. Pilih. Apa soalnya adalah apa nama makanan khas Pontianak, asli dari Pontianak? A. Bubur pedas. B. Asam pedas, mungkin terbalik lupa. C. Pizza. D. Spaghetti. Ini sangat penting. Ini bisa menyangkut dunia. Jawablah. Ya, saatnya kita tidur dulu. Selamat tidur. Ya, gak ada gunanya. Cep 4, 200. 6, 400. Lepas. Oke. Duh.